Sahabat, dukung terus channel Giri Bagus Begaskara dengan cara subscribe, like, dan komen juga, oke? Jangan lupa nyalakan dering loncengnya supaya mendapatkan notifikasi informasi terbaru dari channel saya ini, oke? Oke, sekarang sudah tiba di Gapura. Selamat datang di Taman Nasional Gunung Halimun. Oke, teman-teman, untuk saat ini saya akan menuju salah satu air terjun yang ada di Desa Malasari ya, di Kecamatan Nanggung di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nanti kita akan ke sana ya, teman-teman ya. Itu ada Gapura Wilujeng Sumping. Nanti kita akan ke sana. Dan di sini juga ada papan informasi ya tentang desa wisata Malasari ini. Oke, teman-teman, untuk saat ini saya sudah tiba di Desa Malasari ya. Dari Gapura tadi itu hanya sekitar 5 menit aja menggunakan sepeda motor untuk menuju ke sini. Dan kita akan menemukan pemandangan yang bagus banget di sini, teman-teman. Oke, disinilah saya awal trekking ya untuk menuju Curug Sawer yang ada di Desa Malasari di Kecamatan Nanggung. Kita akan ke sana ya, naik ke atas sana. Di sini juga ada ini pos ronda. Nah, dari parkiran tadi kita naik sebentar, di sini ada plang menuju Curug Sawer. Kita belok ke kiri. Oke, teman-teman, selamat datang di channel Giri Bagus Begaskara. Nah, di video kali ini spesial banget, kita jelajah di Desa Malasari di Kecamatan Nanggung di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kita akan menuju Curug Sawer, teman-teman. Nah, di sini ada padi yang sudah dipanen dan ditaruh sini ya, teman-teman ya. Ini sawah-sawah yang ada di sini kebanyakan memang sudah dipanen ya, teman-teman ya. Karena bisa teman-teman lihat ya, di sini persawahannya memang sudah dipanen semua. Jadi memang momennya kurang tepat ya, teman-teman ya, kalau berkunjung ke sini. Lebih baik memang kalau berkunjung ke sini itu hamparan persawahannya lagi subur ya, teman-teman ya. Itu keren banget, tambah bagus banget di sini pemandangannya. Tetapi kayak begini aja memang sudah bagus ya, teman-teman ya. Memang aslinya di sini yang bagus banget pemandangannya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya di sini. Hamparan persawahan dengan kontur teras sharing yang ada di Desa Malasari ini. Desa Malasari ini banyak sekali tempat wisata atau apalagi curugnya ya, teman-teman ya. Di sini licin banget, teman-teman. Karena ada tanah yang licin juga di sini. Dan di bawah itu ada saung ini milik petani yang ada di sini ya, teman-teman, untuk santai. Nah, ini dia teman-teman, nih saung milik petani di sini atau warga sekitar sini. Ini buat untuk istirahat, teman-teman ya. Kalau kita habis beraktivitas di persawahan ini, para petani beristirahat di situ. Nah, kita jalan lagi ya untuk menuju curugnya. Menuju Curug Sawer, kita melewati hamparan persawahan ini ya, teman-teman ya. Yang bagus banget. Apalagi saya berkunjung untuk saat ini di pagi hari, ini sekitar jam 8, teman-teman. Jadi hawanya sejuk banget, masih seger banget di sini. Jadi enak banget buat trekking sambil olahraga, jalan santai menuju Curug Sawer. Kita sama-sama, teman-teman, untuk menuju Curug Sawer. Jika teman-teman yang belum berkunjung ke Curug Sawer, kita sama-sama nih ke Curug Sawer bersama saya di channel Giri Bagus Begaskara. Ya, mudah-mudahan menjadi referensi ya, teman-teman yang ingin berkunjung ke Curug Sawer ini.
Seperti ini ya teman-teman jalurnya di awal-awal trekking menuju Curug Sawer. Ditemani hamparan persawahan yang bagus banget di sini. Ini mengingatkan saya pada waktu saya berkunjung ke Curug Cikawah. Oke, nanti kita akan lewat jembatan bambu ini dan jalannya nanjak ke atas sana. Oke, kita nanjak ini teman-teman jalannya. Setelah kita melewati jembatan bambu tadi, di sini akses jalannya menanjak. Dan kita melewati semak-semak belukar ya, tetapi di sini akses jalannya enak ya teman-teman, yang walaupun ada semak belukar tetapi jalan setapak ini sudah dibersihkan, jadi mudah untuk dilewatin teman-teman. Nah, ini baru pertama kalinya dan pengalaman pertama kali ke Desa Malasari ya teman-teman ya, untuk mengeksplor di desa ini, yaitu air terjun Curug Sawer namanya teman-teman, yang kita akan kunjungi nanti. Sebenarnya dulu saya pernah mau berkunjung ke sini, walaupun memang pada saat itu belum terlaksana, jadi akhir pada saat ini ya bisa dilaksanakan untuk explore ke Curug Sawer itu. Ya, menurut informasi yang saya dapatkan ya, untuk menuju curug ini, trekking dari parkiran motor tadi ya kurang lebih sekitar 15 menit atau 25 menitan aja ya teman-teman ya, nggak sampai 1 jam atau 40-45 menit, hanya sebentar aja trekking ya. Emang tergantung fisik masing-masing ya, kalau memang kuat memang cepat, memang kalau memang gampang lelah ya emang agak lama juga kalau sampai ke tujuan ya. Nah, di sini ada jembatan bambu lagi. Nah, di sini jalannya menanjak terus teman-teman, dan jalan setapaknya juga bercampur dengan bebatuan ya teman-teman ya. Pemandangannya bagus banget di sini. Oke, kita lanjut lagi jalan kaki menuju Curug Sawer. Di sini jalan setapaknya itu ada bekas bebatuan. Sepertinya memang dulu Curug Sawer ini memang jadi primadona atau menjadi wisata unggulan di desa wisata Malasari ini ya teman-teman ya.
Jadi aksesnya dibikin bebatu juga supaya tidak licin ya akses jalannya ini. Tetapi ya, mulai tertutup rumput ya, sedikit mulai sedikit. Oke, di sini ada percabangan jalan, teman-teman. Belok ke kanan, ngelewatin jembatan ini atau masih lurus lagi ke sana ya tadi? Apa kita ke sini, teman-teman? Oke, setelah saya cek tadi kita harus lurus ke sana ya, bukan belok ke sini. Tadi itu saya ke sana itu jalannya buntu, teman-teman. Tidak ada jalan walaupun curugnya sudah terlihat dari sana. Tetapi akses jalannya bukan ke arah sana, tetapi lewat sini, teman-teman, lewat bawah sini. Oke, kita lanjut lagi ya, karena dari sini sudah mulai dekat untuk menuju Curug Sawer. Nah, di sini ada gubuk atau saung milik petani. Nah, kita lewat sini ya, teman-teman ya. Di sini rumputannya mulai tinggi. Jadi kita harus ini ya, lebih jeli untuk melewati jalan setapaknya ini. Karena mulai tertutup ya oleh semak-semak ini. Dan juga di sebelah kanan saya ini ada saluran irigasi. Nah, dari sini sudah mulai terlihat, teman-teman, itu ada sebuah bangunan. Ini sepertinya yang aku lihat bekas kamar mandi atau toilet. Ini sepertinya salah satu fasilitas yang dimiliki wisata Curug Sawer ini ya, teman-teman ya. Seperti ini kondisinya untuk saat ini ya. Sudah rusak ini. Mari kita lihat ke bawah lebih detail. Nah, di sini aku penasaran dengan kondisi toilet yang ada di sini, teman-teman nih. Sudah rusak juga ini. Dan juga ini lantainya ambles, teman-teman, ke bawah. Jadi sebenarnya banyak ya, teman-teman ya, ruangan toiletnya ini. Ini sudah rusak semua, sudah tidak ini dipakai dan juga ambles juga ini, longsor kayaknya ini ke bawah. Ternyata memang belakang toilet ini langsung jurang ke bawah, teman-teman. Dan tanah juga ambles ini. Pondasi lantai di dekat area toiletnya ini. Kita lihat di sebelah sini. Sama rusak seperti ini. Ini seperti kamar ganti juga ini. Dan ini juga ada rusak semua, teman-teman. Atapnya juga ada rusak semua ya. Udah pecah-pecah semua gentengnya. Oke, kita lanjut lagi untuk menuju Curug Sawer ya. Di sini ada papan petunjuk mengarah ke Curug Sawer. Kita belok ke kiri melewati samping toilet yang sudah rusak. Nah, kita lewat sini ya, teman-teman ya, dan menuju ke arah bawah sana. Dari sini kita sudah dekat ya untuk menuju air terjunnya itu. Tinggal turun ke bawah ke arah sana, ke arah aliran sungai. Dan disitulah air terjunnya, Curug Sawernya. Kita tinggal turun ke bawah. Ya, sekarang saya berkunjung ke air terjun Curug Sawer ini. Tidak ada tiket masuk ya, teman-teman ya, alias free, gratis, tidak ada biaya apapun ya, teman-teman ya. Nah, ini dia sahabat, akhirnya sampai juga. Alhamdulillah kita sampai di Curug Sawer. Ini dia teman-teman, setelah mungkin kurang lebih jalan kaki 15-20 menit, akhirnya sampai juga di Curug Sawer, di Taman Nasional Gunung Halimun. Bukan Gunung Halimun Salak ya, teman-teman ya, beda lagi ini. Ini maksudnya Gunung Halimun aja, bukan Gunung Halimun Salak yang ada di daerah Pamijahan.
Wah, ini seger banget ini buat berenang, buat mandi-mandi di aliran sungai Curug Sawer, teman-teman ya. Ini ada kolamnya juga. Dan kita ini berada di atas bagian curug lagi, teman-teman, karena di bawah sana ada air terjun juga, teman-teman. Nah, itu dia. Di bawah sana ada air terjun juga. Keren banget di sini. Di sini sejuk banget, teman-teman. Di area Curug Sawer ini sejuk banget hawanya, enak banget. Bikin betah ada lama-lama di sini, enak banget. Oke, di sini aku akan mencoba nyebrang ke sana ya, teman-teman ya. Takutnya licin, jadi harus waspada. Aku mau nyebrang ke sini. Nah, sahabat-sahabat semuanya, di balik pepohonan itu ada sebuah air terjun lagi, teman-teman ya. Jadi cukup tinggi juga itu air terjunnya. Mungkin di kamera tidak terlihat jelas ya karena tertutup pepohonan. Ternyata di sini banyak sekali air terjunnya, teman-teman.